Jambore kader PKK tingkat Provinsi Jambi secara resmi dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman pada Rabu 23 November 2022 di halaman kantor BPSDM Provinsi Jambi. Pembukaan Jambore kader PKK ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnider Haris, sejumlah pejabat serta Ketua TP PKK Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, dan kader PKK. Sekda Sudirman dalam sambutannya menyebutkan, keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi tak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh kader tingkat Provinsi Jambi. Sementara itu, Sudirman mengucapkan apresiasi kepada seluruh kader PKK Provinsi Jambi yang telah berperan serta dalam berbagai program kegiatan untuk membangun Provinsi Jambi. Ada beberapa fokus ke depan yang harus diperhatikan kader PKK. Salah satunya stunting yang harus diperhatikan para kader PKK dalam menurunkan angka kemiskinan dan pendidikan anak yang terputus. Dari Pak Gubernur yang berhalangan hadir karena beliau dipanggil Pak Menteri, Menko, Pak Mahfud MD. Karena itu beliau mewakilkan saya hadir dalam Jambore PKK 2022. Ini bagian penting sesungguhnya dari kiprah PKK dalam membangun sinergi dan kebersamaannya dengan pemerintah. Kita lihat kreasi dan juga tampilan PKK dari masing-masing kabupaten ditampilkan di Jambore ini. Jambore adalah pertemuan besar tahunan ya bagi PKK. Oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang silaturahmi, kompetisi juga, tetapi kompetisi yang sehat dan saling berbagi pengalaman. Karena di masing-masing tingkatan kabupaten kota PKK-nya kan berbeda-beda. Semoga saling memberikan kontribusi. Yang kedua, PKK juga diharapkan oleh pemerintah ini sebagai mitra pemerintah yang bisa mendidik anak-anaknya di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, pembinaan PKK ini difokuskan pada pendidikan keluarga. Kita sadar betul bahwa kondisi sekarang keluarga itu menjadi peran penting karena banyak sekali kenakalan remaja, perbuatan asusila, menyimpang itu munculnya dari pendidikan yang ada di keluarga. Oleh karena itu PKK harus bisa mendorong kembali peran keluarga ya dalam masyarakat. Kami berharap mudah-mudahan Jambore ini memberikan manfaat besar bagi kita semua, tentunya bagi pemerintah daerah dalam rangka mensinergikan program-program 10 program koper PKK. Makasih. Pak, terima kasih PKK. Dari Jambi, Reza Fendariski, Bungo TV.